Halo sahabat Inspirasi News. Politikus PDIP Marwarar Sirait menilai Jokowi bodoh jika pertaruhkan reputasi demi Gibran dan Bobi. Ia memastikan Presiden Jokowi tidak mungkin merusak reputasi hanya karena menginginkan putra dan menantunya mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan Medan dalam Pilkada 2020. Hal itu dikatakan Marwarar dalam diskusi bertajuk Jokowi Langgengkan Politik Dinasti di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 22 Desember 2019. Marwarar menilai Jokowi bodoh kalau benar-benar merelakan reputasi hanya karena menginginkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wali kota Solo dan Bobi Nasution menjadi calon wali kota Medan. Masa Jokowi mau merusak nama dia gara-gara si Gibran, gara-gara si Bobi? Emangnya kau pikir Jokowi gak mau jaga reputasi dia? Gak mau jaga bagaimana dia bikin warisan? Bodoh banget Jokowi itu kalau mau dia mempertaruhkan itu. Gak mungkin, kata Marwarar. Marwarar berkeyakinan Jokowi tidak akan turut campur terkait keputusan Gibran dan Bobi yang maju sebagai bakal calon wali kota di Pilkada 2020 lewat PDIP. Jokowi, kata Marwarar, juga tidak akan turut campur apabila Gibran dan Bobi akhirnya pun kalah di Pilkada 2020. Menurut saya, misalnya kalau Gibran maju, Bobi maju terus kalah, ya kalah saja, nggak ada masalah bagi dia, Jokowi, ujarnya. Untuk itu, Marwarar meyakini Jokowi tidak mungkin mempertaruhkan reputasinya hanya untuk kepentingan Gibran dan Bobi. Jadi saudara-saudara harus tahu juga, nggak mau dia pertaruhkan reputasi dia gara-gara memaksain Gibran dan Bobi. Nggak mungkin, tegasnya.